Oh,
Wih, sedikit lagi nih. Yes. Oh. Jadi kalau buat saya di situ kapuan jiwa, emosi jiwa, dan juga dalam akulah dalam budaya melihat dunia dari masing sama saya baru saya buang ke dalam teman-teman. Sederhananya itu. Tapi ada yang tidak sederhana berpikir tentang ide gagasan di luar mau seperti itu kreatifnya, tapi kenapa saya ngambil ini karena saya pakem yang saya anut seperti Sugeng bilang melukis itu jiwa yang kelihatan. Nah ini tapi kalau mau melakukan kayak gini ya monggo juga kayak di Tabar apa di Muara juga ngambil sendiri-sendiri nggak apa-apa orang itu aja. Paling ibu bapaknya ngomong, itu lukisan apa? Itu yang ekspresi jiwa, kata Pak Hidayat. Wah, bilang itu. Hidayat itu bisa. Jadi, sekedar itu aja. Kurang lebih walaupun sedikit ilmu yang saya berikan, tapi setidaknya memberi wacana dalam proses kreatif. Berkesenian tidak ada batas. Itu aja ya. Iya. Acaranya di tangan.